Nah, oke okay guys, sekarang kita akan membahas mengenai tentang spool pada Suzuki Smash ya, 110 yang seri lama ini ya. Jadi ini spoolnya gosong, hilang pengapian disebabkan dari si spool gosong. Ya. Ini ciri-cirinya seperti ini kalau gosong ya, dia matang putih, hitam. Kemudian di dalamnya itu masih warna merah. ya jadi kalau misalnya teman-teman udah ganti kiprok, ganti aki, ganti CDI, kemudian masih belum bisa, nah kemungkinan besar ya si spool ya. Karena pengaruh pengapiannya itu dari sini, harus AC. Kemudian dirubah si ini jadi DC ya. Baru ke si CDI, baru ke coil. Untuk motor ini udah diganti spoolnya, yang satunya lagi udah beres. Jadi diambil untuk spoolnya, ini karena motor ada dua kalau yang ini mesinnya yang jebol pistonnya ya jadi ini ciri-cirinya seperti itu teman-teman ya untuk 10 gosong oke jangan lupa di subscribe ikuti channelnya sekian terima kasih next video selanjutnya semoga membantu dan bermanfaat ya